Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau bakalan masak sayap ayam ya, sayap ayam bumbu kecap pedas ya, bumbu kecap pedas. Nah, ini bahan-bahannya sudah aku siapin semua dan sayap ayamnya sudah aku siapin. Aku rebus sebentar, aku buang airnya ya. Nah, ini bahan-bahannya udah aku siapin guys ya, udah aku cuci semua. Nah, ini bumbu-bumbunya. Ini ayamnya. Nah, ini ayamnya. Sayap ayam. Kebetulan kemarin hari raya Imlek kan beli ayam dua, aku ambil sayapnya sama kaki ayamnya ya. Nah, ini kebetulan. Nah, ini guys, udah aku rebus ya ayamnya. Nah, ini bumbunya ya, bumbunya simple, yang penting rasanya. Nah, ini brambang 4 siung, bawang 4 siung, sama keprean keluas ya, 2 keprean, 2 tiris, sama 3 lembar daun salam, cabai rawit 5 butir, sesuka selera Anda. Ada yang suka pedas, ada yang enggak suka pedas ya, sesuka selera Anda. Kesukaan orang lain itu enggak sama ya, ada yang suka pedas, ada yang suka enggak pedas gitu loh. Nah, ini cabai merah ya, 2 biji. Nah, ini tambah apa, gula merah ya separuh. Dikira-kira sendiri ya, yang penting cukup gitu, dikira-kira sendiri bahannya sedikit atau banyak. Kalau banyak ya banyak ya bumbu-bumbunya. Ini cuman 4 biji sayap ayam sama 4 biji kaki ayam, ceker. Nah, ini bumbu-bumbunya, kecap manis secukupnya ya, terus ini garam secukupnya, lada bubuk secukupnya, sama penyedap rasa Royco ya. Masaku boleh, Royco boleh, terserah maunya Anda. Nah, ini ya udah guys ya, mau dimasak ya. Bumbunya ini di blender ya guys ya. Cium. Nah, sekarang panasin wajannya ya. Teflonnya dulu. Aku kasih minyak goreng secukupnya ya. Nah, maaf ya. Mau buka itu penghisap minyak, biar enggak berbau kemana-mana ya, maaf gak bersih. Nah, ini bumbunya yang udah di blender tadi ya.
Ini guys, udah siap ya? Udah siap dihidangkan, udah mateng ya. Sayap ayam bumbu kecap pedas. Aku tambahin ceker ayam ya, sekalian. Kebetulan kemarin ada itu sayap ayam, beli ayam dua, aku ambil sayapnya sama cekernya ya. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, ditonton sampai habis ya guys ya. Di share, jangan di skip. Dan semoga kalian semua sehat-sehat selalu, panjang umur, ditambah rezekinya lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Dan banyak terima kasih yang selalu setia menonton video. Dan semoga kalian juga rezekinya lancar ya. Amin. Dan masak-masakanku semoga bermanfaat buat kalian ya. Nah ini guys, bumbunya simpel, yang penting rasanya wow, mantap. Nah ini guys, udah siap dihidangkan ya. Sayap ayam bumbu kecap pedas. Nah, ini udah siap dihidangkan.